leader is teacher. Pemimpin itu harus menjadi guru. Jadi bapak penyuluh, bapak penghulu harus menjadi guru terhadap masyarakat. Jadi bapak penyuluh, bapak penghulu harus menjadi guru terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wal alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati senior saya, saudara saya, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, Ketua APRI Provinsi yang diwakili oleh Wakil Ketua ya, Sekretaris APRI Provinsi, Bapak Kasih Kepenghuluan, Kasih Bimas Islam Kabupaten Polman, serta Pengurus APRI, Pengurus FKPAI, Pengurus Pokjalui Kabupaten Polewali Mandar yang saya cintai dan saya banggakan. Sebenarnya saya tidak perlu sambutan ini karena sudah ada Pak Kandep, ada Pak Kakanwil. Ya. Dan saya sungkan sekali ini karena saya dihadapkan kepada dua hal yang orang selalu hindari. Berbicara di depan senior, saya Pak Kandep senior saya ini. Ya. Meskipun kelihatan masih muda, tapi sebenarnya beliau sudah tua. Kemudian saya harus berbicara di depan Kak Kandwil. Ini jadi kalau kita bicara di depan senior, di depan orang yang kita hormati, kita tidak bisa bicara apa-apa. Tapi karena sudah dipersilahkan, saya tidak ingin mengecewakan, apalagi kita jauh-jauh dari Mamuju. Ya, saya sangat bangga sekali dengan Kabupaten Polewali Mandar karena baru kali ini sejak kami dilantik sebagai Kepala Bidang Bimas Islam ada pengukuhan APRI. Dulu adalah apa namanya, Pokjahulu, ya, APRI, FKPAI dengan Pokjalu sudah lama ada. Tapi baru kali ini ada pengukuhan yang dilaksanakan secara resmi. Tentu ini adalah merupakan suatu loncatan, suatu inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga kami secara full tim turun. Ya, ada Pak Kakanwil, ada saya, ada Kasih Kepenghuluan turun untuk sebagai respon dan sebagai apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama Polewali Mandar. Tentu apresiasi yang kami berikan, kami berharap tidak hanya sampai pada saat pengukuhan saja, tapi yang lebih penting adalah apresiasi kami. Kami ingin apresiasi kami itu berlanjut sampai akhir kepengurusan. Bagaimana caranya? APRI adalah organisasi profesi. Jadi APRI adalah organisasi profesi. Kemudian Pokjalu dengan FKPAI meskipun belum berbentuk organisasi profesi, tapi harapannya adalah sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme penyuluh agama Islam. Tentu ini sejalan dengan visi Kementerian Agama. Apa itu? Kementerian Agama yang profesional dan handal. Ya, jadi visi kita terwujudnya Kementerian Agama yang profesional dan handal. Jadi ini visi atau harapan ke dalam kita. Jadi yang ini uniknya dan menariknya visi Kementerian Agama yang baru. Karena melakukan perbaikan internal dulu baru keluar. Jadi pegawai Kementerian Agama diharapkan itu profesional dan andal. Saya coba buka-buka tadi. Apa itu profesional?
Ternyata profesional itu salah satu cirinya ya adalah kesesuaian antara apa yang kita kerjakan dengan pendidikan yang latar belakang pendidikan kita. Makanya untuk menjadi penghulu harus berlatar pendidikan agama, demikian pula menjadi penyuluh harus berlatar pendidikan agama. Meskipun jurusannya terserah jurusannya berbeda-beda, yang penting latar belakang pendidikan agama. Makanya ada yang baru-baru ini ikut impasing tidak lolos karena dia bukan sarjana yang berlatar belakang pendidikan agama. Nah, jadi saya anggap bahwa bapak penghulu dan penyuluh yang ada di Polman ini profesional semua karena latar belakang pendidikannya sama dengan apa yang dikerjakan. Yang kedua, ciri profesional itu bekerja sesuai standar ya, baik standar teknis maupun standar etika. Nah, itu cirinya profesional. Standar teknis apa itu standar teknis? Kita bekerja sesuai dengan regulasi yang diatur untuk kita laksanakan. Kalau untuk penghulu minimal undang-undang perkawinan dan turunannya. Demikian pula dengan penyuluh harus mengacu kepada permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional penyuluh serta PMA yang mengatur tentang tugas-tugas penyuluh. Itu teknis. Kemudian standar etika, maka kita harus mengacu kepada PMA 12 tahun 2019 tentang kode etik dan perilaku ASN Kementerian Agama. Jadi dua yang menjadi ukuran, yaitu standar teknis, yaitu sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian standar etika sesuai dengan PMA nomor 12 tahun 2019. Silakan di-download dan dibuka itu apa yang dilarang dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai dalam standar etika sebagai seorang ASN atau pegawai dalam Kementerian Agama. Nah, selanjutnya kita tidak ingin penyuluh dan penghulu ini hanya sekedar pelengkap dalam struktur Kementerian Agama, tapi harus menjadi tulang punggung pembangunan agama. Kalau penghulu tidak bekerja dengan profesional, maka hancur ini negara. Karena negara ini terbentuk oleh komunitas masyarakat. Dan masyarakat itu terbentuk oleh keluarga. Dan keluarga itu dimulai dengan pernikahan. Dan orang yang akan menikah itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, tidak akan bisa bahagia membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kalau tidak dibina oleh penyuluh dalam pengetahuan agamanya. Begitu peran pentingnya penyuluh dan penghulu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya, yang jelas saat ini peran penghulu dan penyuluh kita harapkan dapat menjadi wajah Kementerian Agama di masyarakat kita. Jangan sampai ke depan nanti ada penyuluh yang justru memperburuk citra Kementerian Agama. Ya. Kalau bisa jadi contoh, Pak. Kalau ada majelis taklim, ada penyuluh, ada penghulu di situ. Kalau bisa ada kegiatan keagamaan, ada penyuluh dan penghulu kita di situ. Jangan terbalik. Kalau ada orang kumpul-kumpul main domino, ada penghulu dan penyuluh di situ. Kalau ada acara ngerumpi di kompleks, yang ada di situ adalah ibu-ibu penyuluh kita yang menjadi biangnya. Kalau ada perkelahian, ada pertengkaran di masyarakat, ada konflik, yang menjadi pemicunya adalah penyuluh dan penghulu. Kita tidak inginkan seperti itu. Tapi mari di samping sebagai profesional kita sebagai seorang penghulu dan penyuluh, mari kita menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Karena semua bapak-bapak ini kan rata-rata penghulu dan penyuluh ini kan pemimpin di masyarakat. Nah, pemimpin itu, ciri pemimpin itu paling tidak ada tiga. Saya sering sampaikan. Pertama, leader is teacher. Pemimpin itu harus menjadi guru. Jadi bapak penyuluh, bapak penghulu harus menjadi guru terhadap masyarakat. Yang kedua, leader is motivator.
Jadi pemimpin itu harus mampu memotivasi bahwa Bapak sebagai pemimpin dalam masyarakat harus mampu memotivasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan agama serta meningkatkan kualitas pengamalan agamanya. Dan yang terakhir, leader is model. Jadi pemimpin adalah model. Pemimpin adalah menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita bisa perankan itu, insya Allah penghulu dan penyuluh akan menjadi wajah Kementerian Agama yang akan kita banggakan, menjadi kebanggaan Pak Kakanwil di Sulawesi Barat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Selamat ya, selamat kepada pengurus APRI, pengurus FKPI dan pengurus Pekjalu. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama membawa Kementerian Agama kepada citra yang baik di mata masyarakat serta mempunyai peran dalam kehidupan beragama, berbangsa dan negara dapat tercapai atas peran Bapak-bapak pengurus APRI, FKPI dan Pekjalu. Demikian, minallahil musta'an walahi tiklan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.